Oh, oi, awas. Wes, oke okay, teman-teman. Wih, mantap sekali. Awas, saya sekarang kena cilik. Wah, jangan gitu, aku ikut muntah ya. Edan, kuat. Ya, kuat. Ayo, Bang Den. Padahal istriku suka makan ini. Iya, coba gas. Tahan, punya, lap, tahan, bisa lah. Bisa tahan, jangan dulu, tahan. Tahan, iya. Enggak masuk. Minum. Sambil minum. Minum. Bukan lidahnya kita kan. Minum. Oke guys, sekarang gue sedang berada di tengah-tengah hutan. Betul. Iya, jadi kali ini kita akan berburu penunggu-penunggu yang ada di sini nih. Ya, bersama tentunya the one and only orang survival yang kalau dilepas di Saturn terus tetap hidup. Yaitu Dede Inoen. Dede Inoen. Iya. Kita taruh di bulan aja berkembang biak deh. Sama siapa? Gantian aja Bang Mikir. Kalau cuma satu pegang gini, pegang gini. Sama nah, siapa anjir? Ada lagi. The one and only. Saya Denny Aprisani. Pencak silat nasional. Biasa dikenal Denny Wewe ya. Pendekar sakti. Pendekar. Atlet pencak silat nasional. Siap. Dari Indonesia. Mantap yang sekali. Mewakili Indonesia. Udah kayak ini belum Bang? Pengumuman pemanggilan itu kan biasa gitu ya. Udah oke lah. Nah, kali ini kalau Bang Denny belum pernah ini ya, nangkep-nangkep siluman gitu ya. Nangkep siluman belum? Belum. Terakhir kita kemarin nangkep tangan jin ya Bang ya? Iya. Tangan banget. Jin itu beneran luar biasa itu tuh. Itu lokasinya kita di Garut Selatan di Sancang. Iya. Ya, kan kalau kemarin tangan jin di konten gua enggak dimakan, dimakannya di yang dapat di konten Bang Dede. Kali ini kita siluman yang kita dapat akan dimakan ya. Langsung dimasak. Coba ya. Iya, langsung dimasak ya. Jadi kali ini kita mencari siluman ya. Iya, cari siluman kita. Apa aja yang dapat kita santap. Jadi okay. Siluman apa aja gitu? Macam-macam. Jadi jin itu suka berubah. Suka berubah. Apa tuh? Kadang jadi katak, kadang jadi belalang, kadang jadi ular, kadang iya, jadi bener. Burung juga. Itu mitos ya. Mitos. Iya. Kadang iya. Jadi burung gagak, kadang jadi musang juga. Oh, gitu. Jadi emang suka berubah bentuk jadi hewan tertentu. Jadi menyamar atau gimana dia tuh? Kayaknya nyamar deh. Nyamar yaudah. Jadi hewan. Padahal kan enggak perlu nyamar, dia enggak kelihatan kan? Nah, ini justru pengen menampakkan diri, malu mungkin. Oh, gitu. Makanya nyamar jadi hal lain. Ya udah guys, langsung aja kita tracking dulu nih ya. Oke. Okay. Kita lihat di sini tanda-tandanya apa aja. Mm. Kan kemarin Bang Dede udah belajar bagaimana ciri-ciri jin ya. Betul. Ya ada kan? Seperti ada, ranting atau apa. Ada bentuk muka kan. Mm. Ya kan? Nah, disebutin itu apa sih? Itu lupa lagi. Itu kalau di dunia psikologi disebut pareidolia. Oi, mantap sih. Pareidolia itu fenomena di mana kita melihat benda seolah-olah berbentuk seperti muka. Betul. Gitu. Kayak pohon, kayak akar-akaran kan? Iya. Padahal benda kan, tapi benda. Bentuknya kayak muka atau badan. Apa kayak halusinasi gitu? Bukan, itu tapi pareidolia masuknya. Lebih ke imajinasi. Imajinasi. Lebih ke imajinasi, ya. Teman-teman. Ya udah guys, langsung aja kita tracking tanda-tanda ada apa aja di sini dan nanti kita akan makan coba sih yang kita dapat ya. Ya udah, teman-teman. Yuk. Mantapin. Mantapin. Gaskeun. Gaskeun. Oke guys, di sini kita udah mulai ngelihat tanda-tanda ini ada hewan-hewan sakti yang di luar nalar, Bang. Wow, mantap sekali. Bang Denny ngelihat gak? Belum lihat ya. Ini ada, bukan? Iya, betul. Jadi hewan ini punya tuh. Yang mana? Nih, punya karomah ini. Laba-laba air. Punya karomah jalan di atas air, Bang. Itu engkang-engkang kalau di tempat saya. Iya. Namun, ini tanda-tanda nih, Bang, sebenarnya. Oh, ada sakti. Tanda-tanda sakti. Sakti, tanda-tanda bahwa di wilayah sini tuh udah ada hewan-hewan yang sebenarnya siluman. Iya. Nggak masuk akal berarti gitu. Berarti benar bisa berjalan di atas air itu ada. Iya, benar. Benar berarti ya. Ini. Tuh. Iya, oh iya betul tuh. Ya kan? Yuk, lanjut guys, kita cari lagi guys. Wah, ini keseimbangan banget.
Untung udah belajar jalan sih. Oh iya. Oke. Lanjut. Nah, yuk lanjut. Lumayan juga ya. Nah, suara nih. Nah. Ada suara-suara kayak gini nih, guys. Dan di sini. Nah, kebetulan banget itu tuh. Apaan? Ada penampakan bunglon ungu, lihat. Oh iya. Mana bunglon ungu? Kelihatan tuh. Tuh, gede banget tuh. Mana sih bunglon ungu? Itu ungu, berubah tuh. Iya, tuh. Berubah. Kelihatan enggak? Di mana? Ya, enggak kelihatan. Nah, ini Bang, sini gua nemu tanda-tanda. Gimana? Ini durian tuyul, Bang. Wow, mantap sekali. Ini Bang Dedi belum pernah lihat, Bang. Ini durian tuyul. Durian tuyul. Oh, tanda-tandanya apa? Tanda-tanda ini. Ini tanda-tanda ada makhluk-makhluk yang nyeleneh di sini. Jadi buat teman-teman dan masyarakat, hati-hati ketika teman-teman dan masyarakat menemukan durian tuyul itu harus hati-hati. Ini iya, bisa betul. Dimakan manusia nggak? Enggak, ini. Wah, nggak bisa. Ini makhluk-makhluk goib ini. Ini makhluk goib, teman-teman. Iya. Tuh kan, baunya juga durian. Iya. Ya, durian ya. Angit ya. Ini kalau kena sini ong yang enggak, bukan itu. Bukan yang lain. Bukan ya. Itu mas sirsak jin. Oh itu sirsak jin. Heeh. Yaudah yuk kita cari lagi. Mana? Apa itu? Oh bukan. Ini daun beda warna ini. Oh iya. Nah ini tanda-tanda juga. Buahnya juga. Ini tanda-tanda nih kalau ada daun berwarna kayak gini tuh. Bukan tuyul. Ini tanda-tanda ada makhluk nyeleneh di sini nih. Oke ya, kita harus benar-benar fokus dan nyari nih. Di sebelah mana nih? Wah. Nah, ini ada makhluk yang gatel banget ya. Di mana? Nih. Mana enggak kelihatan? Ini. Mana? Aduh. Nih. Mana sih, Bang? Serem banget. Enggak kelihatan ya? Mana sih? Oh, enggak kelihatan. Enggak, mana sih? Buka lu mata batin ini. Iya, harus buka mata batin ini. Ini kenapa ini nih nempel-nempel? Nah, ini serangan goib, Bang. Ini tanda-tanda di sini, ya. Tanda-tanda di sini tuh kita mulai jangan ke sini gitu. Mulai diserang. Diserang. Jadi, apa namanya? Pagar betis. Iya, mulai diserang di sini nih. Ya. Tuh, banyak banget. Oke. Ini namanya apa nih? Ini ya panah jin. Oh, panah jin, iya. Teman-teman. Jadi panah jin itu memiliki apa? Kayak tombak dua ya bercabang. Ya. Panah jin. Tuh, ini tanda-tanda kita udah mulai. Saya enggak, berarti ini. Ini tuh, enggak ngelihat. Wah, sudah keserang. Mulai kita. Tuh, saya juga tuh. Ya, serangannya yang kita tidak tahu ini. Betul. Mulai kita harus nyari-nyari di sekitar sini nih, harusnya ada nih. Coba kita ini kalau ada pohon bambu kan biasanya ini nih ya. Tanda-tanda goib ya. Coba Bang Denny ngelihat tanda-tanda lain nggak? Agak hawanya agak beda sih. Hawanya agak beda ya. Padahal kan cuacanya udara dingin tapi ada panas kayak gitu ya. Iya benar. Tapi nih gue ngerasain memang agak-agak beda di sini. Wah. Ini banyak lubang-lubang ya. Bang ada Bang. Itu tuh. Mana? Guys sini. Tuh. Iya. Tuh. Ada marmut albino. Itu marmut apa ya? Enggak tahu nih apa nih. Albino. Ya teman-teman. Zoom. Kita tangkap. Coba. Pegang. Oke. Enggak, Bang. Langsung. Aja. Kayaknya Marcel juga udah jago nih. Hati-hati, Sel. Pas ya, kentutnya bau Sel itu, Mas. Hah? Kentutnya bau, Mas. Oh, gitu ya? Iya, beracun. Hati-hati. Hop. Benang anjir. Dapat. Oke, teman-teman, dapat. Dapat. Pas kali sih. Oh, tantan. Oke, teman-teman. Iya. Jadi ini tuh apa ya, lupa lagi ya? Ini lebih ke bajing, lebih ke apa nih? Ini siluman sih, Bang, ini. Siluman putih ya? Tikus, iya, siluman putih nih. Siluman putih, teman-teman. Gigit enggak dia? Enggak tahu. Nah, kalau kayak gini nih, biar enggak kabur kita hipnotis dulu nih. Kayaknya gimana? Tidur. Anjir, ada ya. Udah. Mantap. Ini hipnotis ya? Betul, bisa anu silumannya. Ya kan? Nah, kalau misalkan dipelihara bisa enggak nih? Ini dipelihara. Jangan, Bang. Ini menimbulkan banyak bala, Bang. Bala. Mendatangkan bala keburukan gitu. Berarti harus diusir. Iya, harus kita bersihin dulu nanti. Gitu. Nah, ini kalau sudah dibersihkan? Boleh saya pegang? Ya, bisa. Dagingnya enak.
Oh, dagingnya kurang ini ya, tipis ya? Tipis. Enggak bisa dia enggak bisa enak ya diumbang ya. Enggak bakal. Tadi gua ngelihat tanda-tanda lain, Bang. Kayak gimana? Kebalik, Bang, mikir. Oh, iya iya. Oh, ini tanda-tandanya ya. Tadi gua gini terus. Oh, gini siap. Oke. Ini kan dia tidur nih. Iya. Tadi dia ngamuk, ngedorong-dorong gua karena di sini gua ngeliat tuh. Apaan? Oh, itu sarangnya ya? Sarangnya itu tuh. Oke, teman-teman. Ih, iya. Berak dia apa apa ini? Ini tainya atau telurnya coba ya? Coba cik. Bawa ke dia. Coba. Ini. Coba bawa. Ya tainya itu. Oh, ini kayak ininya. Oh, ini bukan. Apa? Lagi berkembang biak nih, teman-teman. Oh, telurnya ya? Telur cicak. Telur ini, telur tikus putih. Telur tikus putih ya? Ini. Oke, teman-teman. Jadi dia memiliki telur. Biasanya jarang sedikit sih kalau biasanya. Iya, harusnya ada lagi. Oh, ini, Bang. Wow. Dia ngambil sampah plastik untuk dijadiin tempat telur-telurnya. Oh iya. Yeah. Oh, pantesan ngamuk dia. Lihat, teman-teman. Bisa dijum coba. Banyak berarti dia. Banyak. Oh, berarti ini telur ya? Dia ya. Kayak mainan-mainan anak kecil tau enggak yang direndam tuh ngegedean? Oh iya, yang mainan karet ya? Iya, betul. Baunya gini ya? Beda ya? Hah? Baunya gini? Iya, ya memang kayak gitu, Bang. Bau cumi. Bau cumi ya? Iya. Ya, mungkin di alam lain coba, gitu. Coba sob. Iya kan? Ya, baunya beda ya? Bau-bau alam lain. Nah, ini kita bawa aja guys ya. Oke. Okay. Mungkin ya. Tapi udah dinetralisir. Ini udah, ini lagi gitu dalam kondisi ya? Hipnotis. Oh. Coba bangunin lagi bentar, pengen lihat. Bentar. Takutnya ini tolong masih pilih. Bangun. Bangun. Oh, gitu nah. Ya, oke. Okay. Oh, kabur. Tuh, enggak. Udah hipnotis aja. Hah? Hipnotis aja. Nah, nanti kita review dulu nih. Tidur. Oke. Okay. Gitu ya. Yuk, nanti kita reviewnya di sana. Jadi ini kira-kira telur atau kayaknya kotoran? Kayaknya telur dia kayaknya. Nah, teman-teman, jadi ini tuh bala. Kalau misalkan ini netes semuanya, sedangkan ini kan ratusan ribu. Iya. Yeah. Jadi anak nanti. Kalau misalkan ini netes, bahaya. Nah, betul. Jadi bala nanti masyarakat kena sial. Sial, nanti sial. Panennya gagal dan sebagainya betul. Kan. Betul. Oke, teman-teman. Berarti kita amankan yang ini, yang telurnya sama sarangnya kita amankan dan yeah. Ininya juga. Ini kita amankan. Apa? Nanti kita review terakhir. Siap, oke. Ya, oke. Okay. Mana dia mau taruh di tas ajaib dulu? Oke, boleh. Ini aman kan? Gak gigit aman, ya? Aman. Gak gigit ya? Tuh dia udah tidur. Kayak ini kita ini bawa guys. Lebih ke lukistik ya ini ya? Iya lukistik yeah. Betul. Apa albino? Lukistik kalau albino sih matanya merah kalau matanya merah. Ini matanya hitam. Ini lukistik. Oh, seluruh jenis albino matanya merah. Iya. Oke. Bukan sakit mata dia? Bukan. Oke, kita masukin ke tas. Aman ya? Gak bakal mati dia? Mati nggak? Enggak. Dia di kondisi hipnotis jadi kebal, Bang, dia. Oke. Kasih ini aja dikit ya, takut mati. Oh iya, udara. Udah di hipnotis ini kan enggak bakal lepas nih. Aman ya, yuk. Tapi aman. Dia butuh oksigen apa karbon dioksida sih? Itu karbohidrat. Oke. Okay. Ini telur silumannya kita bawa, guys. Oke. Okay. Untuk ya nanti kita review lah ya. Siap, gaskan. Kita cari lagi yang lain nih. Kita ya, situ yuk aku pegangin telurnya. Hah? Pegang. Oh iya, boleh. Okay. Hati-hati. Ini jangan ditusuk dong. Oh iya. Wah. Okay. Ada dendam. Ada dendam. Baunya gimana gitu ya. Kayak nasa, ada apaan? Ini kalau gue lihat tanda-tandanya nih memang di sini energinya kuat banget. Oke, okay, teman-teman. Jadi kita perlu ngendap-ngendap biar enggak berbunyi, iya. Jangan berisik. Gitu. Kalau saya lihat itu kayak gerbang, lihat teman-teman. Itu kayak gerbang tiga dimensi lain. Iya. Kelihatan enggak? Ya makanya kita coba mendekat aja kali. Oke, boleh. Pelan-pelan. Nah, itu tuh. Kalau dari sini kayak ada bulu-bulu tuh, Bang. Apaan? Itu dia. Musang pandan. Ya? Lihat, teman-teman. Abu-abu. Pandan ya. Abu-abu ya? Binturong. Lihat, teman-teman. Binturong mahal. Binturong. Mahal binturong. Iya, udah dia. Ambil. Pelan-pelan ini. Binturong. Oke, teman-teman. Dari sini saya menemukan binturong. Sel-sel, tadu. Oke, teman-teman. Kita pakai strategi ngambilnya dari ekor, Bel. Tapi kelihatan nggak? Kamera. Kelihatan nggak? Jumlah. Sup. Tuh. Sayang betul, Sel. Kayak ada kepala tuh. Dia lagi diem tuh, Bang, ya? Lagi tidur. Coba, Sel. Tidur. Ambil tuh yang apaan? Barusan ada WA masuk. Tuh. Apaan? Ambil apa? Itu tuh. Binturongnya nih? Iya, dari ekornya. Oke. Oh, dari ekor ya? Dari ekor. Nah, kita dari belakang. Jadi jurang bawah. Sok, tadu. Gap. Tadu. Gila anjir. Siap. Gap. Menang sia meneh. Aduh, teman-teman. Oi. Awas. Wes, oke teman-teman. Wih, mantap sekali. Awas ya, kena kiri. Oke, teman-teman. Tuh, lihat. Cek saya habis siapa ya? Kadek.
toncekek ting. Binturung ini ya. Oke teman-teman, jangan terlalu dicekik, takutnya mati. Ini bintures. Bintures. Ya, bintures. Oke, aman. Awas, anjingnya dipukul dia. Iya. Kasihan. Binturung. Wah, penganiayaan nih. Wah, animal abused nih. Maaf ya animal. Binturung lopers, binturung lopers. Aduh, okay. Sengaja refleks. Nah, ini kita biasa, guys, untuk menjinakkan binturung ini. Iya. Kita hipnotis lagi aja. Tapi enggak galak dia ya. Aman ya? Aman. Enggak ya? aman. Tapi ya kabur-kaburan. Coba bisa di-zoom bagian kepalanya, coba unik banget. Jadi ini bukan binturung sih sebetulnya, kayak apa ya? Bintures ini mah. Ini siluman kayaknya sih, Bang. Rubah sama rubah. Tapi ini kayak raja jin ya? Tahu enggak? Ininya nih. Yang saya bikin dari kaki. Oh iya, ini matanya ya. Iya betul. Coba dia dia fokusnya ke gerakan atau apa? Ke bicara? Ke gerakan kayaknya, Bang, kayak ular dia. Tapi tuh. Ini berbahaya enggak nih? Ini makanya jangan banyak gerak. Mitosnya. Gigit-gigit manja doang sih. Oh iya. Jangan banyak gerak. Wah, kegigit tuh, lihat tuh. Nah. Enggak kerasa barusan? Hah? Enggak kerasa? Kena hawanya aja sih. Oh, gitu langsung. Kena hawanya langsung ya? Mau lepas ya. Nah. Ini kayaknya tadi gue ngeliat tanda-tanda ada sarangnya nih, Bang. Sini, Bang. Mana? Tuh, bukan? Kan? Banyak. Tuh. Wah, ada mau beranak pinak ini. Oh iya ya. Oke, teman-teman. Iya. Jadi di sini ada 3 sarang. 3 ya? 4. Tainya apa? 3, 3. 3. Wah, iya, ini tainya atau apanya? Luwak nih, mah. Hah? Luwak. Oh iya, benar. Bin luwak namanya. Makan kopi dia. Ini betul-betul. Wah, dapat nih. Pas banget ya? Pas banget lagi kita nih. Ya iyalah. Asik ya. Mau kabur nih. Kalau saya berempat sama kameramen. Pengen. Tuh. Nah. Itu saudaranya ngamuk barusan. Saudaranya ngamuk. Anjir baunya. Nah. Nah, ini telurnya aja. Ini. Ini kamera zoom boleh. Oke, teman-teman, di sini saya menemukan telur. Apa namanya sih, lupa lagi? Bahasa Latinnya apa sih? Ini telur siluman sih, Bang. Ini kenapa memiliki bahasa Latin siluman ini juga? Oh, nato namanya. Oh, siluman nato. Siluman. Jadi memang telur siluman itu nato di berarti sini. Ini bukan bintuses. Apa namanya tadi, lupa lagi, ngarang sih. Apa? Bintures. Bintures. Iya. Berarti ini binato, apa ya, lupa lagi. Iya, gitulah. Binato. Binato. Iya. Nah, ini kita hipnotis dulu biar dia enggak ngamuk ya. Tidur. Enggak bisa. Udah tidur ini. Iya. Nih kalau bangun, tuh. Oh, gitu. Tidur. Nah. Oke. Ini simpen dulu aja nih, Bang. Boleh. Biar dia nggak kabur nih. Netralin dulu. Masukin dulu. Kita review nih telur-telur tadi. Oke, kita dapat. Telur ini buat satwa ini kita ambil. Iya. Ini ada satu. Dihawain dikit ya, takut mati. Iya, takut mati betul. Apa sih dari tadi? Itu saudaranya mungkin. Saudaranya ngamuk kayaknya. Ini keluar nggak kira-kira segini gini? Hah? Keluar nggak? Enggak, aman. Udah di hipnotis ini dia nggak akan berontak. Okay, oh, dikasih napas buatan ya? Sayang. Iya. Nah, sekarang langsung aja nih. Kan kalau di kontennya Bang Deddy biasanya dimasak dulu kan? Kalau saya alami, Bang. Oh gitu, langsung? Langsung. Mendingan langsung iya kalau di saya. Natural. Tapi ini dulu kayaknya nih. Ini dulu nih ya. Oke. Kita perlu ini sih, Bang. Sendok nih, Bang. Ini aja sumpit nih, sumpit. Sumpit terlalu kecil. Ini kali ini. Enggak, pakai ini aja deh. Hah, oh, iya. Oh iya. Nah, kok bisa ada itu ya? Pas banget ya ada ininya. Tutup sarang itu. Tutup sarang ya? Ada lagi gak? Oke, ini belajar. Nah, ini Bang. Oke, langsung aja, guys. Ini saya lihat-lihat sih memang. Oke, teman-teman. Bisa dimakan. Bisa. Bisa. Jadi ini pertama tadi telur apa? Tikus. Siluman tikus. Siluman ya? Tikus putih. Ya. Jadi ada yang gambreng. Siapa yang duluan? Oh, ini dimakan langsung? Langsung kita. Kalau di Bang Deddy kan dimasak-masak dulu. Nah, kalau saya lebih suka yang alami-alami gitu, Bang. Oke, coba set. Ini pakai sendok dong. Iya dong. Main comot wanya. Anjir. Pecah gitu ya. Iya kan? Lihat. Tuh. Anjir. Lihat-lihat, kasih lihat. Tuh, pecah. Kayak ini kayak minyak rambut. Iya. Minyak ikan tau enggak yang di sini? Iya, tahu. Kita coba aja langsung sendok ya. Sok lanjut. Gas ya. Ini sih kalau kelihatannya ini gua udah mantrain biar enak sih, Bang. Mm-hmm. Ini tanpa dimasak. Kalau lu kan dimasak biar enak. Mm. Nah, kalau gua cukup diginin lah. Itu mentah kan? Iya, ini gua mantrain doang. Oke, siap. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus. Nah, pas meletus balon hijau, dornya ini harus pakai hati dan keseriusan, Bang. Oh, gitu dor gitu. Iya, coba. Meletus balon hijau. Ayo bareng. Dor. Nah. Okay. Ini
baru ini. Oh, beda ya. Langsung bumbunya enak. Berarti beda ya. Kalau kayak gitu ya. Kalau saya kan dari kepala sama ekor. Kalau ini beda ya, dor. Dornya harus bareng-bareng. Nah, oke, lanjut. Gambreng kan? Gambreng. Yang kalah berarti ya. Yang keluar duluan dia yang makan duluan. Yang beda. Oke. Okay. Ini satu. Apa? Batu kertas gunting. Gambreng. Oh. Satu, gambreng. Nah, okay. Bang dari duluan kita sweet. Tes. Apa sih? Sweet ini dong. Sweet gunting batu kertas. Dak. Kalah. Menang. Berarti Bang Dede habis. Kedua, siap. Lanjut. Ayo, mulai kita sendok masing-masing. Oke, oh, tempelin dulu ya. Oh. Nah, segini dah. Gimana sih, gimana? Nah, segini cukup ya. Ya. Nah, oh, aku dulu ini. Enggak apa-apa, enak lu, udah saya mantrain. Wah, coba sok. Ayo, Bang Deni. Aku ya. Kayak ada ramat-ramatnya. Tapi sebelumnya belum pernah nyobain ini, telur siluman tikus ya? Belum ya? Aromanya. Aku le ya. Oke. Harumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak? Enak, serius enak. Asli. Terenjas enggak? Coba. Oke, teman-teman. Ini baru pertama nyobain juga nih, guys. Oke, teman-teman. Ini tuh namanya apa sih bahasa di internetnya? Oh, bahasa di internetnya ini kaviar. Kaviar. Oke, teman-teman. Kaviar. Ya udah, teman-teman. Pertama-tama sebelum kita makan seperti biasa kita anus dulu dari kepala sampai ujung ekor, caranya seperti ini. Baunya agak asing ya. Bismillah. Enak. Enaknya. Cuma asin doang enggak? Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pecah gitu ya. Pecah. Mana ya? Pecah ini. Dia pas pecah itu cepal. Lengket. Enak kok. Asing. Enak ini. Ada nasi enggak sih? Ini kayak mau bare ya. Kayak tahu enggak sih yang bulu babi, Bang? Bulu babi yang kalau dimakan langsung yang di laut. Oh iya, iya. Rasanya mirip-mirip itu sih. Kalau menurut saya mah kayak jerawat ya. Kayak jerawat. Ini kayak pecah gitu gigit ya. Jerawat. Okay. Ini agak-agak atin gitu. Terus amit. Padahal enggak pakai jerawat. Ya. Jerawat tuh. Lu pernah makan jerawat? Udah pernah. Ya, saya nyoba. Mukbang jerawat. Yang ini nih, yang ini yang hitam nih. Kelihatan enggak? Ini mukbang sendiri. Ini sendiri cobaan. Ya, gini digigit. Pakai ya. Bumbu gitu. Heeh. Nyobain aja. Jijik banget. Mirip banget sih kayak jerawat. Masih mau lagi enggak? Sok. Udah. Jadi kita review. Menurut lu gimana, Bang? Rasanya tadi. Menurut saya ini kayak jerawat. Kayak komedo. Kayak jerawat. Kayak komedo. Nah, kalau aku masih pas sih, masih masuk. Masih masuk lah. Masuk. Ya, kalau bagi kita nih amis asin kayak apa? Amisnya lebih berasa daripada asinnya. Kalau digoreng juga lebih enak kayaknya. Ah, enggak tahu, enggak kayaknya enggak digoreng sih makannya gini. Kayak gini dibanding digoreng gitu. Kan? Nah, kering banget ini. Oke. Okay. Sekarang berikutnya. Ini siluman binturong tadi ya? Bintures. Enggak, ini sendiri. Biar ngaco gitu. Apaan? Rasanya biar apanya? Ini. Oh, enggak, ini enggak, natural dulu, Bang. Oke. Nanti siap. Coba kita atur-atur ya. Oke. Coba di sini tadi ada bumbu ya? Kita bawa. Ini saya. Si kehead itunya. Jayangnya. Enggak. Ada bumbu enggak? Tadi bumbu-bumbu. Oke, di sini gua udah ada bumbu ya nih, dibagi-bagi satu-satu. Ini apa nih? Ini bumbu. Sos. Dicampurin gitu, Bang. Yuk, langsung aja. Ini digabungin? Iya, digabungin. Ini loh, berlendir gitu loh. Nah, itu kan. Ini mah sausnya, sambal. Ini nih. Tanpa bumbunya nih gini nih. Sup, aing bakal coklat ya. Mau sup ya? Sup. Katanya kalau diaduk-aduk jadi putih dia. Iya. Nah, ngaduknya kan harus pakai kayak sumpit gitu ya. Ini aja ya. Cepasin mah, jelas. Cepasin. Nah, ini. Aduknya kita aduk-aduk, guys. Enak kan? Nih ya. Kita aduk-aduk seperti ini. Diaduk sampai berbusa. Sampai berbusa. Apa itu? Panci legend. Kate legend. Sampai berbusa kayak gini. Oke, macin biar belat. Oh, dibumbuin lagi. Kalau Bang Dede beda ya. Pakai lada. Enggak suka yang natural ya. Ya. Sampai berubah warna dia. Uh-uh. Ada yang dicampur telur mentah gitu deh. Iya. Lu itu pakai minyak? Bilang stop dong. Stop. Oke. Okay. Waduh. Pakai minyak lagi, gile. Wah, ini kelihatannya memang enak banget sih, guys, tuh.
Dari kelihatannya nih sangat enak buat tuh bang. Anjir. Baunya pakai merica coba, pakai merica. Saya pakai minyak lebih bau sampah anjir. Bener-bener. Baunya enggak berteman. Ini siluman binturung emang ada bau gitu ya bang, ada bau ya binturung ya. Kalau mandi ya. Lain balan aing. Bukan teman saya nih teman-teman. Aduh. Sok tinggal aja geleh di wae dah teh. Baunya tidak bersahabat. Seperti bau apa, Kang? Mamak. Bumi mak Nah, udah begini, Bang. Udah begini. Nah, good. Itu masih kurang nih, Bang. Nih pakai ini nih. Masih kurang berbusa. Dia harus benar-benar berbusa. Nah, pakai mesin, Bang? Enggak. Mau nyobeng natural. Ayolah, gamreng. Ingus gitu. Gamreng lagi atau peraturan yang tadi tutup? Gamreng lagi dong. Gamreng lagi. Batu kertas gunting aja lah. Kok. Gamreng aja, gamreng. 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 Kita. Tak. Tak. Oke. Oke. Okay. Yang kalah, Bang Deddy duluan ya? Mas Marcel lah duluan. Enggak, tadi yang keluar tuh yang terakhir guys sebenarnya. Berarti lu bang yang keluar yang terakhir. Enggak, saya kan ganti peraturan. Anjing ini gimana sih? Parahnya sih masalahnya. Iyalah. Ganti peraturan tadi. Oke. Belum gua sebutin ya peraturannya? Okay. Lupa tadi. Okay. Yang keluar tuh terakhir. Siap. Yang kalah kedua terakhir. Dia pakai ini garam. Nah, sekarang ini. Satu. Pakai Royco. Oh, pakai Royco. Tapi Royco-nya udah dibungkus kayak gini. Iya. Enggak ada merek. Oh iya, enggak ada merek ya. Nunggu masuk merek dulu ya, Bang ya. Baru pakai. Iya. Semua satu sendok. Hah? Satu sendok full. Bismillah. Yuk kita lihat. Lihat teman-teman. Waduh, pakai tangan langsung. Iya, tangan. Masih arengan. Sangat enak sekali. Enaknya. Ada mesinnya. Aku mau mental ya. Ini ada mesin. Enak gas. Ini ada mesin. Ayo. Aku lihat aku yang mau muntah. Aku yang mau muntah. Bang Dari gas. Aku lihat kakak. Enggak. Kuat. Ayo kuat. Anjir lihat dia aja. Kuat. Coba ya. Ayo, gasnya di sini. Kuat, gas. Kuat. Kuat. Jangan gitu, aku ikut muntah ya. Kuat. Enak. Kuat. Ya. Kuat. Ayo, Bang Den. Padahal istriku suka bahkan ini. Iya, coba gas. Ini jangan sampai kena. Gak ada air. Allah kuat. Mantap. Aku sebenarnya bukan jijik. Ayo ini. Tenang. Siayang. Enggak, taruh. Pakai mesin. Kenapa? Enggak harus mau. Hah? Pakai mesin ah. Anjir, aku lihat dia mual jadi. Pakai mesin. Itu Royco. Mesin. Oh, Royco boleh. Mesin kan. Mesin lebih sebel. Ini apa? Ini minyak mesin. Tuh. Anjir. Lihat kuku-kukunya gitu. Pakai apa vitaminnya? Lada. Udah. Lada. Gas. Saya sama guys, saya mah kudung guys. Astagfirullahalazim. Enak sih. Enak ya? Enak. Aduh. Oke, okay, guys. Astagfirullahalazim. Tahan ini? Ya, tahan. Jangan langsung dimuntahin, tahan. Enggak. Kalau ini langsung enak, ditelan. Ya. Kalau enak telan. Jangan lu. Oke. Saya enggak bisa makan gini. Enggak tahu ya rasa. Seharusnya enak sih, seharusnya. Iya. Ini ya. Sok. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan dulu. Mereka harus bisa tahan. Tahan dulu. Enggak bisa. Tahan. Enggak bisa. Enggak apa-apa. Tahan. Masukin lagi.
Masukin Ani, lagi, masukin. Jangan dulu dimutahin. Iya, gas. Peraturannya gitu. Iya, harus dikunyahin. Anjir. Hah? Harus dikunyah. Gimana ya? So. Ingus dikasih tempe gitu. Iya, iya kayak gitu. Ingus anak kecil tuh enggak? Karena dikasih micin tadi sih, aneh kayaknya. Iya. Ingus yang suka main layangan. Oh iya. Ijo. Iya. Nah, coba ya. Lep. Lep, gigit kunyah dulu sengaja, Bang. Kunyah dulu. Tahan, kunyah, lep, tahan, bisa lah. Bisa, bisa tahan, jangan dulu, tahan. Tahan, iya, iya, iya. Bisa, bisa. Nyerah aku ini. Ayo, nyerah, maaf, nyerah. Habisin. Ah, maaf, guys. Pada lemah banget, guys, aduh. Udah sembarangan. Sok, sobat, sobat. Pada lemah, pada lemah. Lemah. Padahal istriku suka banget makan ini. Lemah. Nih. Satu. Ini yang buat aneh kalau menurut aku sih bumbu ini. Aku rasa kalau rasa aslinya enggak kayak gitu. Saya pakai minyak. Iya. Sok. Allahu Akbar. Eh. Wah, anjing. Enggak apa-apa, Dok. Asli itu netral asir. Asalnya ini. Seharusnya kuat, seharusnya kuat. Ah, lemah aja, guys, lemah okay. Mereka berdua. Amin. Bisa. Bisa dong. Kuat. Keluar ingus. Tahan, tahan, sel, tahan, sel. Tahan, 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 tahan. Oh, nyebrot ke orang nih. Tahan, tahan. Lihatin ke kamera dong. Lemah, ayo. Lemah, lemah. Lemah. Gak masuk. Minum, minum. Sambil minum, sambil minum. Minum, minum. Bukan lidahnya kita kan. Minum, minum. Minum. Minum, minum. Minum, minum. Enggak. Benar. Enggak mati sama sekali. Enggak, ini kayak bumbu tambahan tadi yang buat enek itu. Iya. Sama ini sama apa? Bumbu tambahannya. Ada sama ini nih. Gua paksain enggak masuk, guys. Iya, aku parah. Beda ya, enak banget ya, apalagi macin tuh. Aku gak tahu kalau yang originalnya tadi. Kayak bumbu ini tadi nih. Iya, emang kampret banget. Penyedap yang gak sedap nih anjir. Ditambahin penyedap. Soalnya kebanyakan penyedapnya tadi. Oh, berarti gak ada yang benar ya. Kok oh, kameramen. 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 Gantian, Bang, sekarang. Okay, so. Kita, ayo. Sweet, sweet. Sweet. Sweet, sweet. Oke, okay, gantian. Kita yang kameramen. Yuk. Jadi kali ini kameramen gak selamat. Iya. Karena meramin masing-masing ya. Nih, pegang. Oke. Okay. Berupa sup. Ah, sama rata itu. Jarang-jarang momen gini itu. Mau juga makan. Aku sebenarnya yang paling mual adalah lihat Kang Dedek muntah. Dibanding rasanya. Beneran. Coba nih. A few moments later. Kameramen gak selamat nih sekarang. Kameramen pokok bodo amat, gak selamat. Masa ditantang gini doang takut. Sok. Bareng bagus apa bareng. Bareng. Sekarang bareng-bareng bareng. Bareng-bareng bareng, 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 bareng gas. Rapat rapat rapat. Nih, sama ya. Sok. 1 2 3 2. Jangan langsung dimuntahin. Ayo. Ya udah. 2 3. Bang. Buru-buru 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 buru. Tahan, tahan. Sok, bayangin. Jangan langsung dimuntahin. Kameramen tidak selamat. Kenapa gue jadi pengen muntah aja, goblok? Kita lembut. Guys, kalau lu bisa. Orang. Berdua. Anjir, jadi agak enak banget. Kawin tadi. Kawin. Oke, guys, dapat ular satu. Ini real ya. Gede kan? Coba buntut. Turun kanan. Itu kan dia. Ayah, kena barusan lagi kawin katanya. Kesenangan. Patah ya itu ya. Ini bang lepas bang. Di iniin aja. Jinakin bang. Cara jinakin. Oh lepas aja badannya. Ini lepas. Pegang ini. Kan? Ini pegang. Lepasin. Ini pegang. Soal lepas. Lepas. Kepalanya. Ini pegang ininya. Okay. Nih cara jinakinnya. Lepas. Handling, tak. Handling. Tak lepas. Enggak bakal gigit. Tuh. Sudah gigitnya mau doang. Sudah gigitnya. Sekali dan gini. Sudah digigit. Cara handlingnya gini bang. Ini.
Kakak senior, ngajarin kakak siap, senior. Siap, mantap sekali. Lihat, lihat. Nih gini, sampai kepegang kepalanya gini tuh. Begitu. Udah ini nggak bakal gigit. Nggak bakalan. Udah. Ini ular apa namanya? Koros. Koros. Makan tikus ya? Makan yeah. Katak, makan burung. Coba suruh dia makan apa, mau nggak ya? Nggak tahu, coba aja. Ini kayaknya dia marah gara-gara kita siluman sini kita ganggu bang. Oke, makanya dia ke ngedeketin ya, ada di. Iya. Cobain satu lagi kabur. Ya nanti semoga dapat. Nggak bakal gigit udah. Nggak bakalan. Oh iya. Udah nggak bakalan. Kalau udah di handling gitu udah bang. Udah aman. Udah aman. Leher udah. Iya kalau udah nyampe leher aja. Udah aman. Ya pokoknya gitu aja di video kali ini. Semoga bisa menghibur dari konten yang nyeleneh ini ya. Seru tapi. Seru ya. Seru ya. Ini ya kita buat aja untuk bahan tontonan ataupun ya, hiburan, hiburan ya. Aja. Iya, jadi bukan untuk dipercaya atau diseriusin. Santai-santai aja. Terus dari makanan juga kenapa dimuntah-muntahin dikarenakan kita orang Indonesia, jadi nggak cocok makan yang bau-bau ya. Kayak dan, momok. Iya. Dan bukan dimuntah-muntahin guys, itu muntah beneran, sumpah. Jadi kita lidahnya tuh nggak nyambung. Iya, betul. Kalau mungkin buat luar negeri mah masuk lah. Enggak, kalau menurut aku muntah tadi karena tambahan bumbu Kang Dede tadi kebanyakan. Cuman nggak tahu kalau aslinya muntah juga nggak ya? Dan itu beneran nggak bisa ditelan guys. Nggak bisa. Iya, berusaha dimasukin, langsung gitu. Aku jujur ya, lebih mual aku lihat Kang Dedek muntah dibanding makan gitu. Iya mual, aku ikut mual tadi. Ya, karena ini udah siang, ya. Terus ada kegiatan lagi, jadi kita mau bikin aktasi nih. Oh, dari ini ulur. Sebelum ini. Kita apa? Sebelum kita rilis, kita bikin dulu pertunjukan. Kebetulan okay, ada siap. Yang lagi acara 17 Agustus. Oke, okay, siap. Ya udah teman-teman. Yuk. Guys, oke. Okay. Sampai sini besok dilanjut lagi, oke. Okay? Tutup lagi. Bye bye. Sampai jumpa di video berikutnya.